kaleng semprotan cangga yang sudah kita bolongin ya ini. Ini untuk tempat pipa yang menuju ke valve-nya ya teman-teman. Dan ini tadi lupa tidak ke video ya. Ini juga dilubangin untuk ventil pengisian angin teman-teman. Oke, kita langsung pasang dulu ventilnya. Pakai kunci T, pakai kunci yang agak panjang ini ya, supaya nanti gampang untuk memasangnya seperti ini. Ini untuk valve-nya udah terpasang ya teman-teman, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan pasang pipa 3/4. Ini pipa 3/4 dan juga sok derat dalam ya. Ini sama 3/4. Nah, di sini kita akan kasih lem terlebih dahulu ya di sini supaya nanti tidak bocor anginnya. Lalu kita langsung sambungkan ke sini. Nah, di sini dia ini agak besar, jadi kita akan panaskan supaya agak mengecil ya. Nanti kita akan paksa masuk ke dalam sini. Terpasang ya. Lalu kita kasih lem Korea supaya kuat dan anginnya tidak keluar-keluar. Proteksi tambahan karena di sini kita akan menggunakan tekanan angin yang tinggi. Untuk menghindari kebocoran, kita tambahkan lem epoksi ya teman-teman. Nah, ini sudah rapih ke sekelilingnya. Kita akan tunggu sampai lemnya kering.